Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita semuanya, baik kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani dan juga hidayah taufik dan maunahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam, yang telah memberikan uswah hasanah yang sangat baik sekali. Para pendengar radio Suara Tebu Ireng rahimakumullah, kita harus bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Sungguh mulia betapa beruntungnya orang yang mampu beribadah secara maksimal di bulan yang sangat-sangat agung ini. Bulan puasa secara bahasa berarti al-imsak, yakni menahan. Kalau secara definisi puasa itu adalah al-imsak an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu. Oleh karena itu, secara fikih kita harus memahami dulu apa saja syarat-syarat wajibnya puasa sebelum kita membahas tentang fadilah-fadilah, amalan-amalan apa saja, keistimewaan apa saja. Itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebagai orang muslim yang harus mengetahui tentang syarat dan juga fardu, apa saja syarat sahnya dan syarat wajib, ini menjadi penting. Karena amal yang tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dia tertolak alias tidak diterima. Baik para pendengar suara Tebu Ireng rahimakumullah, syarat wajib puasa itu ada empat. Yang pertama adalah Islam, maka tidak sah puasanya orang yang non muslim atau kafir atau orang yang murtad, yakni orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh, ya. Baligh itu ditandai dengan seseorang pernah keluar mani bagi laki-laki dan juga wanita yang sudah mengalami haid. Bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi sebagai orang tua yang baik, kita harus mendidik anak-anak kita untuk belajar melaksanakan ibadah puasa. Boleh dengan setengah hari ataupun kalau dia kuat, mungkin diimingi-imingi dulu dengan reward atau hadiah. Kalau dia mampu melaksanakan puasa sampai azan maghrib, maka itu lebih baik. Kemudian syarat yang ketiga wajib puasa itu, seseorang itu harus berakal sehat. Maka di sini bisa difahami orang yang gila atau orang yang terkena penyakit ayan atau epilepsi atau orang yang tidak sadar itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni dia mampu berpuasa, fisiknya sehat, ya, tidak sedang sakit dan sebagainya. Kemudian fardu puasa, wajibnya puasa itu ada empat perkara. Yang pertama adalah niat, ini yang paling penting. Biasanya secara tradisi kita sebagai umat Islam di Indonesia melaksanakan niat puasa itu usai sholat witir, ya. Niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillah ta'ala. Ini menurut madhab Imam Syafi'i, niatnya kita laksanakan, kita lafalkan bersama-sama pada malam harinya untuk esok harinya. Tapi kalau menurut Imam Malik itu boleh diniatkan selama satu bulan penuh, jaga-jaga kalau seseorang itu lupa akan niat pada malam hari.
Dan yang terpenting adalah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian yang kedua, orang itu harus menahan diri. Puasa itu harus menahan diri dari apa? Yakni makan, minum, kemudian bersenggama di siang hari ya. Kemudian menyengaja muntah. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa lagi, ada 10. Yang pertama adalah segala sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau di kepala. Baik itu memasukkan obat lewat jalan depan ya, kubul, atau jalan belakang yakni dubur. Kemudian yang membatalkan puasa adalah menyengaja muntah ya, seandainya dia memain-mainkan sesuatu di kerongkongannya kemudian merasa mual kemudian muntah. Nah, itu kalau disengaja maka puasanya batal. Kemudian bersetubuh di dalam farji dengan sengaja, mengeluarkan mani karena bersentuhan. Tapi kalau bagaimana keluar mani kalau tidak disengaja, seperti ketika tidur siang bangun-bangun sudah basah, nah, itu tidak apa-apa karena tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian wanita yang haid, wanita yang nifas, kemudian orang yang gila, murtad, itu secara otomatis puasanya batal. Nah, kemudian para pendengar suara radio Tebuireng rahimakumullah, apa saja hal-hal yang disunahkan dalam puasa? Ada 3 hal yang disunahkan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu segera kita membatalkan puasa ya. Namanya ta'jilul fitri, yakni mendahulukan, membatalkan puasa. Artinya tidak usah diselingi dengan yang lain-lain. Ah, nanti saja saya tak minum ketika komat, saya masih kuat. Nah, itu justru Allah tidak suka seperti itu. Kalau sudah waktunya azan ya disegerakan saja. Kemudian mengakhirkan sahur, ini kebalikannya. Jadi sahur itu lebih baik itu di waktu yang mendekati imsak, atau setengah jam atau 1 jam sebelumnya juga boleh. Kalau sahurnya jam 1 atau jam 2 ya itu terlalu dini ya. Atau bahkan ada orang yang tidak sahur sama sekali, itu juga kurang bijak. Artinya sahur itu banyak sekali manfaatnya, biar siangnya kita kuat. Nah, yang terbaik sahur itu diakhirkan waktunya ya. Alarmnya disetting mungkin jam 3 lebih seperempat atau jam 3 sholat dulu, kemudian terakhir sahur, itu juga sunnah. Kemudian kesunahan yang lain adalah meninggalkan perkataan yang buruk atau keji. Ini yang harus kita hindari. Apakah dia membatalkan puasa? Puasanya tetap sah. Tapi para ulama sepakat bahwa kalau orang itu masih tidak bisa meninggalkan ghibah, kemudian berkata kotor, berkata keji, maka pahala puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahalanya puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal athas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa, tapi hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Itu karena apa? Karena dia puasa tapi tetap ngerasani orang lain, tetap ghibah atau tetap berkata buruk dan keji. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Insyaallah besok akan ada pembahasan lagi terkait dengan puasa Ramadan dan juga amalan-amalan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat menunggu waktu berbuka puasa Ramadan di hari pertama ini. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah Kuaron Jombang. Untuk suara Tebuireng FM, selamat mendengarkan dan selamat menunggu waktu adzan buka puasa. Ihdinash shiratal mustaqim, summa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.